Selamat pagi kawan-kawan. Untuk kali ini kami dokumentasi produk milik user ya. Jadi inverter Yursinwave 12 volt 1000 watt real ya. Jadi keluaran saat ini itu ini ya 221, 222 ataupun 220 dia gerak ya. Jadi 220 dengan toleransi maksimal 5% kayak gitu. Untuk bentuk sinyal kita lihat seperti ini ya. Ataupun dengan alat yang namanya kWh meter kita lihat seperti ini. 221 volt ini dengan beban 0 volt, misalnya kita beri beban kan ini ya, misalnya kita beri beban 500-an volt, 500-an volt atau di situ terbaca karena kondisi dingin dia voltnya naik ya, jadi 600-an volt. Ataupun untuk bentuk sinyal seperti ini ya, bentuk sinyal sinus frekuensi 50 Hz ataupun dengan multimeter Sanwa itu terbaca 221 volt ataupun di display 220 ataupun 221 volt gerak dia ya. Misalnya kita beri lagi load ini ya, ini 1000 watt, ini dia alarm overload. Overload pun di sini dia akan protect off kayak gitu. Jadi dengan daya 1000 watt dia akan protect off. Kita kurangi dulu aja ya, ini misalnya 600-an watt tambahi 200-an watt yaitu beban 800-an watt. 800-an watt juga bentuk sinyal itu sinus 50 Hz ataupun tegangannya itu 219 ataupun di sini itu 221 volt ya. Jadi sinus masih bentuk sinus, tegangan ya masih kisaran 220 volt dengan toleransi 5% ini ya. Jadi kita beri load 800-an watt kayak gitu. Kalau misalnya kita overload, misalnya di sini kita overload ya, overload itu misalnya ini ya, ini 1000 watt, nanti beberapa detik dia akan off. Coba lihat sinyalnya juga masih sinus dan off. Ini karena dia overload kayak gitu. Demikian video singkat dari tim Indoware. Terima kasih.